Kabar ke-8. Bek andalan Udinese, Jaka Bijol akan melewatkan pertandingan melawan Inter Milan karena menderita patah tulang. Friulani mengkonfirmasi bahwa pemain internasional Slovenia berusia 24 tahun itu akan menjalani tindakan operasi sehingga dipastikan absen menghadapi Inter pada laga pekan ke-15 Serie A. Bijol telah menjadi pemain penting di lini pertahanan Udinese sejak kedatangannya pada musim panas tahun lalu dari CSKA Moskow. Hampir sepanjang musim berjalan, Bijol terus menjadi starter reguler di lini belakang Udinese. Namun kini pemain berusia 24 tahun itu harus menepi karena mengalami patah tulang navicular saat menjalani sesi latihan jelang laga melawan Hellas Verona pada minggu lalu. Udinese memastikan bahwa Bijol harus menjalani tindakan operasi untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa bek Friulani ini akan melewatkan pertandingan tandang melawan Inter di Stadio Giuseppe Meazza.